Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aceh dikenal memiliki ragam kuliner turun-temurun dengan cita rasa khas rempah tanah rencong. Namun pada momen Ramadan, mie caluk Aceh menjadi takjil pribadoda bagi warga untuk disantap kala berbuka puasa. Seperti apa berikut liputannya. Mie caluk merupakan satu dari sekian banyak kuliner khas yang sangat terkenal di Aceh. Mie caluk memiliki rasa yang gurih dengan perpaduan bumbu yang khas ala tanah rencong. Mie caluk juga tidak kalah enaknya serta selalu hadir sebagai takjil favorit untuk berbuka puasa bagi warga di ujung paling barat Indonesia. Kalau menurut pribadi saya lebih enak lagi punya apa Mekah. Khasnya khas orang dulu mie, seperti orang tua kita buat kan. Karena habis ada bumbu kacang lagi, habis ada kuah so, bawang goreng lagi. Itulah kelebihannya dengan mie. Cara memasak mie caluk sama dengan memasak mie pada umumnya. Namun mie caluk menggunakan mie lidi atau mie panjang terbuat dari tepung dengan ukuran yang lebih besar. Untuk menyantap mie caluk, Anda harus menambah kuah sesuai selera. Seperti kuah kacang, kuah pedas, serta kuah sop yang telah disiapkan dengan campuran resep khusus di atasnya. Kasian masyarakat Aceh ini, apa namanya, dari bumbu kacang misalnya kan, bumbu kacang itu, sambal kan, kuah sup, itu kalau bicara sama saya gitu kan. Apakah juga punya resep sendiri ya? Ini punya resep sendiri. Mie caluk merupakan makanan yang sangat merakyat karena harganya yang murah, namun dengan cita rasa turun-temurun yang selalu menggugah selera. Harga yang ditawarkan mulai dari 5 hingga 10 ribu rupiah per porsinya. Dari Banda Aceh, Syukri Anyus melaporkan.